بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. الحمد لله سجل بوجي ملك الله سبحانه وتعالى yang telah memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita, salah satunya alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa melaksanakan salat subuh dengan berjamaah, dengan harapan mudah-mudahan salat kita dan juga amal saleh yang lainnya di hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat teriring salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarga sahabat dan seluruh pengikutnya, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian di bulan yang lalu. Kita akan membahas tentang masalah syafaat, karena belum selesai atau belum tuntas di bulan yang lalu tentang pembahasan tentang syafa'ah. Dan kita tahu syafa'ah ini adalah pertolongan atau bantuan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita di mauqif, kemudian juga ketika kita dihisab, dan ketika kita sudah dihisab, ada di antara kita mungkin yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa disiksa. Ada di antara kita yang dihisab tapi kemudian diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal dia sudah berhak untuk diazab. Kemudian Rasul meminta kepada Allah supaya sebagian umatnya tidak diazab. Kemudian ada yang sudah diazab, dimasukkan ke dalam neraka, kemudian Rasulullah meminta supaya dikeluarkan dari neraka. Kemudian ada di antara kita, di antara manusia dari umat ini, sudah masuk surga, kemudian Rasulullah meminta untuk diangkat derajatnya di dalam surga. Dan kemarin saya sudah jelaskan tentang lima syafaat yang sudah dijelaskan oleh Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala, beliau dari ulama Syafi'iyah. Kemudian ditambahkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dan juga sebagian ulama yang lain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bisa memberikan syafaat kepada sebagian orang kafir supaya diringankan azabnya, bukan dikeluarkan, supaya diringankan azabnya. Dan itu saya sudah bahas dari hadis Abbas bin Abdul Muttalib, dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari Muslim, ketika Rasulullah ditanya oleh Abbas pamannya, "Hal nafa'ta Abu Talib bi syai'in?" Tushay'an, apakah kamu bisa memberikan keuntungan atau manfaat kepada Abu Talib sedikit saja? Dia itu selalu apa ya hutuka, selalu melindungi kamu, wa yaghdabulaka, tapi memang dia benci dengan ajaran kamu, dengan dakwah kamu. Ini mengajak kepada mentuhankan Allah Subhanahu wa taala saja. Dia benci, dia tidak suka, sampai wafatnya dia dalam keadaan kafir dan tidak bisa mengucapkan dan tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Jadi itu diceritakan dalam hadis Al-Imam Bukhari Muslim. Kemudian kata Rasulullah, "Na'am." Iya. Ini orang kafir. Tapi orang kafir yang melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan ucapan dan sikapnya, tapi hatinya tidak suka. Sampai Abu Talib tidak mau masuk ke dalam Islam dan mengucapkan la ilaha illallah. Ya, adapun hadis tentang Abu Lahab, katanya, ini banyak kita dengar ya, hadis-hadis tentang Abu Lahab yang dia bergembira dengan kelahiran Rasul kemudian diringankan, itu dusta. Hadis itu adalah hadis yang dusta. Yang benar adalah tentang hadis Abu Talib. Dan ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abbas ketika bertanya, yang tadi saya sudah ceritakan. Bukan Abu Lahab, bukan.
Abu Lahab sudah jelas tidak ada keringanan untuk dia, dan sudah jelas dalam Al-Quran pada surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab, dan seterusnya sampai selesai. Jadi kalau ada yang mengatakan Abu Lahab gembira dengan kelahiran Rasul kemudian diringankan azabnya dengan gembiranya saja, dustalah itu. Persis dengan hadis yang menyatakan tentang man fariha bidukhuli ramadhan harramallahu jasadahu ala niran. Ini persis hadis yang palsu. Ya, seandainya orang gembira dengan kedatangan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya tersentuh neraka. Di mana ada hadis seperti ini? Enggak ada. Begitu pula hadis tentang Abu Lahab yang sering digembar-gemborkan tentang kelahiran Nabi kemudian bahagia, kemudian diringankan. Itu dusta. Abu Talib ya, diringankan kenapa? Karena dia hidup ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul dan membela kalau disakiti Rasulullah, yang maju adalah Abu Talib. Karena dia yang dititipi untuk mengurus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kemudian Rasul menyatakan bahwa Abu Talib ini ketika ditanya, ya, apakah kamu bisa memberikan keringanan atau mungkin syafaat atau memberikan keuntungan kepada Abu Talib sedikit saja di mana di hari kiamat? Ya, kata Rasulullah, na'am, ya. Huwa fi dhahdahin minan nar. Dia ada di pinggiran neraka, di tepian neraka. Falaula ana lakana fi ad-darkil asfal. Kalau bukan karena saya, dia sudah ada di kerak atau di bawahnya neraka, di dasarnya neraka. Tapi karena dia membantu, dia melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kekejaman atau kebencian orang-orang kafir Quraisy sampai pembunuhan, tidak ada semasa Abu Thalib enggak ada yang berani apa membunuh, ya, menyakiti Rasulullah, mengusir Rasulullah. Kenapa? Abu Thalib ini adalah orang yang dihormati dalam suku Quraisy. Di sekitar Mekah ini beliau sangat dihormati, seperti menghormati Abdul Muthalib, ayahnya. Begitu. Nah, itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Imam Nawawi dan juga sebagian ulama lain mengatakan Rasulullah pun bisa memberikan syafaat, bantuan untuk meringankan azab kepada sebagian orang kafir seperti siapa? Abu Thalib tadi. Begitu. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hadis Imam Tirmizi juga mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang melakukan dosa besar. Dan Rasul mengatakan syafaati li ahli al-kaba'ir. Syafaatku ini untuk umatku yang melakukan dosa-dosa besar. Dan hadis ini sahih, disahihkan oleh para ulama dalam hadis Imam Tirmidzi rahimahullah taala. Jadi kata Rasulullah, syafaati li ahli al-kaba'ir. Syafaatku, bantuanku untuk umatku yang melakukan dosa-dosa besar. Memang kita lihat kenyataannya, banyak di antara umat ini yang melakukan dosa besar, banyak yang melakukan, dia cinta kepada Allah, dia cinta kepada Rasul, tapi dia berzina, banyak, bahkan jadi pelacur. Bahkan saya dengar seorang kisah perempuan, ya, dalam bukunya, apa katanya, saya menjadi penzina dari muda sampai tuanya, tetapi setelah berzina saya salat 5 waktu karena saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya sulit untuk menjauhi perbuatan ini karena ini adalah pekerjaan saya. Jadi ada perempuan setelah berzina dia mandi junub, kemudian dia salat 5 waktu biasa. Tapi setelah itu ada yang panggil lagi, ada yang pakai lagi, dia berzina lagi. Na'udzubillah. Ada di antara umat ini yang melakukan dosa besar, banyak di antara umat ini yang melakukan dosa besar. Iya. Seandainya dia tidak menyekutukan Allah, dia tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dia tetap, ya, mengakui bahwa Allah Rabbnya, bahwa Allah yang berhak disembah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi, dan dia adalah penyempurna semua ajaran para nabi dan rasul, maka tetap akan dibantu oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentu sudah saya jelaskan bahwasanya ada syafaat Rasulullah kepada orang yang tidak menyekutukan Allah. Tapi dengan keadilan Allah dia disiksa karena begitu banyak maksiatnya, termasuk dosa-dosa besar yang dia lakukan. Kemudian Allah keluarkan dia dari apa? Dari neraka. Dan malaikat-malaikat yang diperintahkan untuk mengeluarkan orang yang tidak menyekutukan Allah, mereka kenal
Mereka kenal dengan apa? Min asaris sujud, dari bekas-bekas apa? Sujud jidat kita. Karena semua anggota sujud kita tidak akan tersentuh neraka insyaallah. Dan ini ada dalam hadis Imam Bukhari Muslim. Ya, dalam sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab karya Syekh Nasir Al-Albani disebutkan tentang fadilah sujud, keutamaan sujud. Di situ dijelaskan bahwa ya, anggota sujud ini tidak akan tersentuh api neraka insyaallah. Oleh karena itu apa? Ketika seorang laki-laki meminta ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menemani beliau di surga, untuk menemani beliau di surga. Ya. Jadi seorang laki-laki ini ketika ditanya, apa yang akan kamu minta? Permintaannya, saya minta murafaqataka fil jannah, untuk menemani anda di surga. Permintaan sahabat ini singkat tapi masya Allah, nemenin Rasulullah di surga itu kan hal yang berat, mungkin ujiannya di dunia. Ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? A'inni ala nafsika bikathratis sujud. Bantu saya supaya anda bisa menemani saya nanti bikathratis sujud, dengan memperbanyak apa? Salat sunnah, bukan sujud saja. Ya. Karena di antara kita ada orang yang melakukan sujud yang tidak masyru', yang tidak dianjurkan. Seperti mungkin habis zikir sujud, hanya sujud saja tidak salat sunnah. Nah, ini adalah perbuatan-perbuatan. Kalau tidak ada hal-hal yang memang dianjurkan untuk sujud selain salat, maka hendaknya tidak bersujud. Ya kan? Sujud itu kan dalam salat, kemudian sujud apa? Sujud tilawah. Ketika membaca Al-Quran ada perintah sujud, kemudian ada sujud apa? Sahwi, ada sujud apa? Syukur. Empat sujud itu jangan buat-buat sujud. Habis salat asar sujud, habis salat maghrib sujud, bukan dalam salat. Ya. Hendaknya kita memperhatikan juga dalam ilmu fikih bagaimana para ulama menjelaskan tentang itu. Karena yang namanya ibadah pasti jelas. Yang namanya ketaatan pasti penjelasan ulama itu jelas, sejelas-jelasnya. Tidak mungkin samar-samar. Ya, jadi kalau ada ibadah yang samar-samar, ini bukan ibadah. Kalau saja ada ibadah yang tidak tertera dalam mazhab fikih 4, maka ini adalah ibadah yang samar-samar. Ya, ibadah yang samar-samar. Dan kalau saja prakteknya berbeda-beda dan tidak ada penjelasan yang tepat tentang apakah itu ibadah dan tidak, dan bagaimana prakteknya, maka ibadah ini hendaknya kita jauhi. Karena Rasulullah mengatakan, da'uni ma taraktukum, tinggalkan apa yang sudah saya tinggalkan, jangan diperbuat. Kenapa? Karena sekali lagi perbuatan-perbuatan ini insyaAllah akan menghalangi kita mendapatkan syafaat Rasulullah, atau cepatnya mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah setelah ini kita akan bahas tentang masalah sebab-sebab ya perkara yang bisa menyampaikan kita untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan jelaskan nanti ya. Jadi apa syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, syafaati li ahli al-kabair, syafaatku ini untuk pelaku dosa-dosa besar dari umatku. Dan ini motivasi dari baginda Rasulullah, jangan putus asa dari umatnya, hendaknya tidak berputus asa ketika dia melakukan dosa besar, hendaknya dia tidak berputus asa sampai-sampai dia meninggalkan total ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetap harapan itu harus ada. Tetapi ketika sehat, kata Imam Nawawi, yang harus paling ditanamkan adalah rasa takut. Karena kalau banyak berharap repot juga. Dosa gampang, Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun. Ini repot nanti. Terlalu berani nanti akan melakukan dosa-dosa. Oleh karena itu ketika kita sehat, hendaknya yang lebih diutamakan dalam apa, menanamkan dalam hati kita adalah rasa takut. Dan yang kedua adalah raja, banyak berharap. Tapi kata Al-Imam Nawawi, kalau dalam keadaan kita banyak musibah termasuk sakit, banyak berharap, rasa takutnya mungkin lebih rendah daripada berharap. Kenapa? Karena kalau rasa takutnya lebih tinggi dalam keadaan musibah, ya termasuk dalam keadaan sakit, ini akan frustasi, ya akan merasa frustasi, ya. Oleh karena itu kata beliau, antara rasa takut dan rasa berharap harus dikumpulkan, tapi dalam kondisi sehat rasa takut ini harus lebih diutamakan, lebih banyak diperbanyak gitu ya. Lebih utama diperbanyak ketimbang banyak berharap. Kenapa? Karena dalam kondisi sehat ini kita banyak ya lalai,
dan banyak berani melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Saya tanya, ketika orang sakit bagaimana? Apakah dia mau berani ya untuk melakukan maksiat-maksiat? Jarang. Orang lagi sakit itu banyak ingat Allah, ingat mati. Enggak ada orang sakit mau berzina, enggak ada. Ya, orang sakit mau apa? Mau main judi, enggak ada. Ya, kecuali sedikit. Ya, kecuali orang-orang kafir selain orang Islam. Orang Islam seburuk apapun kalau sudah sakit, ingatnya mati. Ya, mau berzikir, mau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kadang-kadang begitu ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi ya, Rasulullah mengatakan syafa'ati li ahli al-kabair. Ini untuk memotivasi, jangan berputus asa dari umatnya. Teruslah dia bertaubat dan melakukan kebaikan-kebaikan agar keburukannya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang laki-laki kan? Seorang laki-laki mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasul masih hidup. Ya, ya Rasul, saya sudah menyentuh perempuan dan saya menciuminya. Menciumi perempuan yang bukan istrinya. Ah, kalau zaman sekarang pacaran begitu kan? Ya. Kalau zaman sekarang pacaran. Ya, pacaran ini tidak ada dalam Islam. Ya, tidak ada pacaran Islami, enggak ada. Sama juga tidak ada musik Islami. Sebetulnya enggak ada. Musik itu adalah dari dulu adalah apa? Praktik-praktik untuk penyembahan terhadap berhala selalu diiringi dengan musik. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa buka'u wa tasdiyah dalam surah Al-Anfal. Tidaklah ya salatnya orang-orang musyrik melainkan siulan dan tepuk tangan. Karena ibadahnya orang-orang musyrik di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa jahiliyah, ya ketika mereka tawaf di hadapan Lat, Uzza dan patung-patung yang lain itu selalu diiringi dengan musik. Sekarang orang-orang Islam banyak menuruti. Ya, mereka baca Al-Qur'an diiringi dengan musik, mereka membaca tahlil kalimat la ilaha illallah diiringi dengan dangdut. Ya, dengan alasan dakwah. Ada di antara kita berselawat diiringi dengan musik juga. Subhanallah. Ya, subhanallah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan manusia yang mengatasnamakan ibadah padahal tidak ada dalam ibadah tentang itu. Yang ada adalah orang-orang kafir kalau saja mereka beribadah pakai musik. Coba orang Nasrani pakai musik apa enggak? Pakai kan? Orang-orang Kristen pakai musik atau tidak? Ketika mereka sembahyang pakai. Sungguh orang Islam tidaklah begitu. Rasulullah tidak pernah mengajarkan ibadah dengan musik. Membaca salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan musik. Salawat Nabi saya tanya ibadah atau bukan? Oh, iya jelas. Setiap Jumat kita selalu mendengar khatib di akhirnya apa? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan malaikatnya selalu berselawat kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang beriman, ucapkanlah salawat dan salam kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kan jelas ibadah. Kalau ibadah tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, ini adalah perkara-perkara yang sangat luar biasa buruknya. Begitu. Jadi sekali lagi ini motivasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar orang yang berbuat kesalahan dari umatnya tetap terus termotivasi untuk bertaubat. Nah, saya kembali kepada cerita laki-laki ini. Ya, yang mencium berpacaran, ya. Wanita yang bukan mahramnya, yang tidak halal untuk dicium. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika laki-laki ini ingin dihukum, apa hukumannya untuk orang yang mencium perempuan? Ya, seperti itu. Dan menyentuh-nyentuh perempuan yang haram. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aqimis salata tarafain nahari wa zulafan minal lail. Dalam surah Hud. Dalam surah Hud. Aqimis salata, dirikan salat. Tarafain nahar. Ya. Dia apa? Taraf ini di siang hari, di dua siang hari ini. Taraf. Taraf ini bisa ujung atau di awal siang. Di awal siang ni subuh, di ujung. Ya, ini waktu zuhur dan juga waktu apa? Asar. Tarafain. Di dua siang hari ini, yakni zuhur dan asar. Wa zulafan minal lail, dan ketika permulaan malam. Apa? Salat maghrib dan isya. Kalau subuh ada dalam surah Al-Isra. Kemarin saya sudah bahas tentang masalah syafaat di situ. Ya. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr. Kalau subuh ada khusus tentang bahasan itu. Kemudian Rasul mengatakan yang membacakan surah Hud ini
Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu bisa melenyapkan keburukan. Jadi tidak ada hukuman untuk orang yang mencium ya dan meraba-raba mungkin kepada yang haram, melainkan dia harus memperbanyak kebaikan supaya hilang keburukan-keburukannya. Jadi laki-laki ini ingin dihukum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sudah memperbuat kemaksiatan. Para sahabat kalau saja mereka berbuat kesalahan langsung menyodorkan kepada Rasul ingin dihukum. Ya, mungkin saja ada hukumannya dan mereka ingin taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu punya iman luar biasa. Ya, bahkan ada seorang sahabat melihat perempuan telanjang dan sengaja untuk dilihat, atau bahasa kita mengintip gitu ya. Ya, sampai-sampai sahabat ini apa? Begitu takut kepada Allah. Dan dia malu menghadap Rasulullah karena sudah melakukan dosa yang sangat besar. Sampai-sampai beberapa hari, sebagian mengatakan beberapa minggu enggak mau bersama Rasulullah karena takut kepada Allah dan malu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia bertobat ya dengan taubatan nasuha. Tetapi kemudian Rasulullah menanyakan tentang perihal laki-laki itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatanginya, kemudian dia dalam keadaan sakit dan Rasulullah memangku di pahanya seseorang itu. Dan apa kata beliau? Sungguh Allah sudah mengampuni kesalahanmu karena kebaikan-kebaikanmu dan taubatmu yang sungguh-sungguh. Masya Allah. Jadi ini adalah motivasi untuk kita semua ketika berbuat kesalahan, hendaknya kita banyak memperbuat kebaikan dan juga bertaubat kepada Allah untuk tidak mengulanginya. Ya, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti untuk orang-orang yang melakukan dosa besar tapi dia tetap merasa bersalah dan berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kemudian kita akan menjelaskan tentang sebab-sebab ya kita sampai kepada syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mendapatkan syafaat beliau. Yang pertama, Abu Hurairah radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini diceritakan dalam Muttafaqun alaih Bukhari dan juga hadis al-Imam Muslim. Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah. Wahai Rasul, siapa orang yang paling bahagia, paling gembira mendapatkan syafaatmu nanti di hari kiamat? Kemudian Rasul mengatakan apa? As'adun nas bi syafa'ati yawmal qiyamah man qala la ilaha illallah ya khalisan min nafsih. Orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah orang yang mengucapkan La ilaha illallah murni dari dirinya sendiri, ikhlas karena Allah bukan karena paksaan atau ingin mendapatkan dunia. Jadi yang pertama adalah orang yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah, dan yang paling bahagia adalah orang yang mentauhidkan Allah, orang yang meyakini bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tidak ada yang berhak untuk ditaati secara mutlak kecuali Allah. Ini orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia sekali lagi mengikhlaskan tauhidnya, memurnikan tauhidnya kepada Allah, ini paling buruknya ya. Sekalipun tidak beramal saleh atau amat minim beramal salehnya, tetap Allah akan mengeluarkan dia dari neraka dan akan memasukkan ke dalam surga. Apalagi orang yang banyak melakukan ketaatan kepada Allah dan ikhlas karena Allah, dan dia mempertahankan tauhidnya, keyakinannya bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, tidak ada yang berhak untuk ditaati secara mutlak kecuali Allah. Tetapi kita harus memahami ibadah. Ya, terkadang orang menyatakan ibadah sunnah, tapi dicari dalilnya tidak ada, tetap memaksakan diri untuk mengatakan ibadah atau sunnah. Sunnah itu kan termasuk ibadah. Ya. Saya mengulang perkataan ini dan saya pernah ucapkan di majlis ini.
Ya, Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa pengertian ibadah itu adalah apa? Ta'atullah. Mentaati Allah Subhanahu wa taala, ya, bimtisari awamiri, dengan melaksanakan perintah-perintahnya, ala al-sinat ala al-sunatul rusuli, ya, itu dengan penjelasan para rasul-rasulnya, dengan penjelasan para rasul-rasulnya, itu namanya ibadah. Sekarang saya tanya, adakah kita meyakini sesuatu ibadah tapi tidak ada penjelasan dari rasulnya? Coba, di zaman sekarang apakah ada seperti itu? Banyak. Ya. Asal ibadah itu sekali lagi tauqifiyah, harus ada landasan dalilnya. Kalau ibadah, beda dengan selain ibadah. Selain ibadah itu asal usulnya halal semua, kecuali ada penjelasan tentang keharamannya. Makanya saya bingung ketika ada pembahasan biji pala itu haram katanya gitu. Ibu-ibu banyak yang nanya, memang biji pala haram Ustaz gitu kan? Ya, kalau dicari Quran Sunnah kan enggak ada. Tinggal kita tanya kepada orang-orang yang mungkin tahu tentang apakah mudarat atau tidak biji pala. Begitu saja. Memabukkan atau tidak biji pala. Tinggal saya tanya begitu. Orang yang mengharamkan apa landasannya? Misalkan biji pala kok katanya haram katanya. Ini sedang marak, ibu-ibu jadi semua pengajian nanya. Apalagi orang yang kalau masak pakai biji pala gitu kan. Nah ya, kalau memang yang mengharamkan, harus datangkan dalil. Apa alasannya? Karena dalam Al-Quran tidak ada, dalam Sunnah juga tidak ada. Apa? Apakah ini membahayakan untuk kesehatan? Seperti rokok lah. Rokok kan cari-cari di apa, di Al-Quran dengan Sunnah kan enggak ada dalilnya kan? Ya. Kalau dalil secara umum, ya, la dharara wa la dirara. Enggak boleh mendatangkan bahaya kepada diri sendiri dan tidak boleh mendatangkan bahaya kepada orang lain. Sehingga para ulama mengatakan haram rokok kecuali yang masih doyan, makruh. Iya kan? Kecuali yang masih doyan. Ya. Tapi fatwa ulama-ulama di dunia pada umumnya kecuali Indonesia haram. Kalau Indonesia karena banyak yang doyan masih, ya jadi makruh. Gitu ya. Nah, itu dia. Maaf Pak ya, saya di Arab atau di Qatar atau di Saudi, ulama ngerokok itu enggak bakal diambil ilmunya. Ulama ada ustaz atau mungkin para masyayikh merokok enggak, sudah enggak bakal diambil lah bah ilmunya, enggak bakal diambil. Ya. Enggak bakal diambil. Ya, kenapa? Karena tidak pantas kita mengambil ilmu dari orang yang memang fasik, yang menzahirkan kefasikannya, yang haram kok dilakukan sampai di depan orang lain, boh, enak betul merokok. Nah, itu kalau di Arab sana, ya termasuk di Qatar saya tinggal, kalau ada yang merokok saya enggak bakal ambil ilmunya. Tapi kalau di sini para kiai saya merokok semua. Bingung saya mengambil ilmu dari mana. Apalagi ngaji nahu, enggak ada yang ngajarin nahu kecuali perokok berat semua. Yang saya tahu begitu. Ya guru saya semua perokok, lagi ngaji kitabnya semuanya ngerokok semua. Ya tapi kalau di Arab enggak ada begitu ya. Ada muadzin saja ngerokok, ah udah dikeluarin. Ada muadzin enggak usah imam atau penceramah, ada muadzin merokok ketahuan di depan umum dia merokok, sudah dikeluarkan, enggak boleh azan lagi di masjid itu. Gitu. Ya saking apa? Ya ketika dikatakan haram oleh para ulama ya jauhi. Nah ini rokok contohnya. Rokok ini mudarat sehingga keluar fatwa haram. Termasuk biji pala saya gambarkan. Kalau memang ada mudarat dan bahaya membahayakan diri sendiri atau kepada orang lain, bisa jadi fatwa itu keluar. Tapi kalau tidak jangan. Kok MUI atau mungkin ulama-ulama di dunia ini belum fatwakan, sudah fatwa sendiri ya jangan. Atau memabukkan, kalau dia tidak memabukkan ya jangan. Begitu. Ya. Karena asal usul sesuatu selain ibadah itu adalah halal seperti makanan. Ya. Kemudian juga tradisi kita, selagi tidak ada yang mencegah agama, halal boleh dilakukan semua. Seperti kita berpakaian. Ya kan? Kalau ngikutin Nabi ya bergamis.
Iya kan? Tapi kalau kita kan memang tradisinya begini dan agama tidak mencela kita karena pakaian bebas saja memakainya. Dulu orang Persia, orang Syam, orang mana-mana berbeda dengan orang Arab pakaiannya. Ya, tapi semuanya diikrahkan oleh Rasulullah, didiamkan oleh Rasul, dan itu tandanya tidak ada masalah dalam tradisi selagi tidak dicela oleh agama. Sudah banyak ciri-cirinya. Saya berdebat dengan kawan saya di media sosial. Saya katakan orang itu sudah munafik karena sifat-sifatnya banyak dalam Al-Quran. Dia katakan jangan gampang menuduh munafik. Kan munafik itu gampang untuk melihat ciri-cirinya dalam Al-Quran. Betul kan? Ya, ya mungkin dalam surah Al-A'raf ada penjelasan tentang munafik secara gamblang saja. Wal munafiqu wal munafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasallaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Orang munafik itu sebagian dengan sebagian yang lainnya bahu membahu, bantu membantu. Enggak mungkin orang munafik itu bantu orang Islam, enggak mungkin. Orang mukmin yang baik enggak mungkin dibantu. Sifatnya seperti apa gambaran hidupnya? Mereka itu nyuruh orang lain berbuat mungkar, berbuat tidak baik. Homo itu baik kok, kata dia. Ya. Orang konyol begitu kan? Ya, begitu. Oh, ini mengangkat orang kafir menjadi pemimpin orang Islam enggak apa-apa kok, katanya gitu. Ah, ini coba munafiknya jelas. Tapi sayangnya masih ada orang yang mentuhankan orang seperti itu. Karena orang yang mengikuti kesalahan orang dan sudah jelas dalilnya salah, diikuti, itu sama seperti orang-orang Yahudi mentuhankan rahib-rahib mereka. Kan Adi bin Hatim ketika itu, apa coba? Adi bin Hatim mendengar ayat pada surah At-Taubah, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا اله واحدا يا seterusnya. Mereka itu menjadikan rahib-rahib dan pendeta mereka sebagai tuhan. Apa kata Adi bin Hatim? Dia kan mantan Yahudi. Apa kata Adi bin Hatim? Wahai Rasul, kami enggak nyembah mereka kok. Dia pikir nyembah itu cuma sujud-sujud saja gitu kan. Kami enggak nyembah kok, katanya. Kemudian Rasul balik bertanya, bukankah pendeta kamu ketika menghalalkan yang Allah haramkan, atau menghalalkan apa mengharamkan yang Allah halalkan, atau menghalalkan yang Allah haramkan, kamu ikuti orang-orang itu, pendeta-pendeta kamu itu? Padahal Allah sudah menghalalkan, kemudian pendeta kamu mengharamkan, kamu lebih memilih pendeta kamu. Nah, fatilka ibadatuhum, itulah gambaran penyembahan terhadap rahib-rahib kamu itu. Jadi nyembah itu bukan hanya sekedar apa? Sujud, ruku, bukan. Ketika kita mengikuti aturan, selain aturan Allah dan Rasulnya, kita sudah menyembah mereka. Termasuk kesalahan orang yang sudah jelas salahnya, kita ikuti. Ah, itu orang lagi nyembah orang itu. Kan banyak sekarang manusia disembah. Begitu. Ya sudah jelas salahnya, sudah jelas kelirunya dalam Al-Quran dengan Sunnah, tapi tetap masih dibela. Seperti membelanya orang Yahudi kepada pendeta-pendeta mereka, dan Nasrani kepada pendeta-pendeta mereka. Islam tidak begitu. Agama ini adalah ma qalahu Allah wa qalahu Rasul. Agama ini datang dan sumbernya dari apa yang Allah firmankan dan sabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berbahaya sekali. Ya, ini berbahaya sekali. Kenapa? Karena awal belajar mereka bukan akhlak dan ibadah dan apa tauhidnya. Mereka lebih memilih belajar untuk kesenian-kesenian atau kepandaian semata, bukan menanamkan akidah. Kita sudah ceritakan bagaimana di Madinah muncul apa? Muncul kemunafikan. Karena penanaman akidahnya mereka memang simple. Ya, singkat sekali mereka. Sehingga banyak muncul apa? Kemunafikan, apalagi sekarang. Banyak orang yang enggak suka dengan kajian akidah. Beli kalau udah apa? Ngomong-ngomong bid'ah, alerginya berat sekali itu. Ya, kuping ini terasa panas. Begitu.
Apalagi sudah muncul-muncul syirik yang mereka sering melakukannya, wah enggak mau mendeketin. Enggak mau apalagi duduk-duduk di majelis ilmu, enggak mau kalau sudah bicara-bicara syirik. Dan kemudian dalil mereka, kok orang Islam dikatakan syirik-syirik? Lah ya memang perbuatannya sudah jelas syirik kok. Begitu. Nah, jadi la ilaha illallah ini pelajari dengan baik, dan akidah itu pelajari dengan baik kalau kita tidak ingin terjangkit kemunafikan. Apalagi di zaman sekarang fitnah luar biasa, orang alim kadang-kadang terperosok dalam kejahatan dan juga kekeliruan disebabkan kecintaan mereka terhadap dunia, kemudian mendakwakan pengikutnya untuk mencintai seperti mereka mencintai dunia dengan sedahsyat-dahsyatnya. Subhanallah. Nah ya, jadi orang yang paling bahagia mendapatkan syafaat Rasulullah itu adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah murni dari dirinya dan tentu dengan ilmu, bukan hanya sekedar dilafalkan seperti orang munafik tapi tidak punya keyakinan yang betul-betul murni dan 100% tentang kebenaran la ilaha illallah. Dan saya sudah jelaskan tentang ibadah. Ya, tentang ibadah, tentang ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita harus beribadah sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya balik bertanya, adakah di zaman sekarang ibadah yang tidak dijelaskan oleh Rasul dikerjakan oleh umat ini? Jawabannya banyak. Banyak. Tapi sebagian orang yang mencintai mungkin kebiasaan itu, wah, mendoktrin pengikut-pengikutnya dengan dahsyat doktrinnya. Subhanallah. Saya gambarkan ibadah itu jelas semua. Ya. Ketaatan itu jelas semua. Dan tidak ada yang tertinggal dalam mazhab yang empat pun tidak mungkin ada yang tertinggal. Enggak mungkin ada. Ya, tidak ada. Saya menyebutnya takut juga karena masuk YouTube juga nanti saya dikritik banyak ini. Ibadahnya macam apa ini? Waduh. Ya, enggak apa-apa ya. Nah, enggak apa-apa saya sebutkan contohnya ada ya, ulang tahun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau disebut apa? Maulid. Oh, pasti tersebar. Tapi itulah, kalau saja itu sunnah dan ibadah, pasti dijumpai di kitab-kitab ulama. Seperti dalam madhab fiqih, madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali. Tapi saya tidak jumpai di kitab-kitab itu. Sampai kitab yang terkecil membahas tentang solat dan seterusnya, tidak ada. Ada itu kalau sudah lewat kurun ketiga, 300 ke atas baru muncul. Saya tanya, ibadah itu tadi apa pengertiannya? Mentaati Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya, ya, di atas penjelasan para. Yang lucu lagi kalau orang enggak mengulang tahuni Nabi itu katanya bukan ahlus sunnah. Lah Nabi kan enggak ulang tahun. Berarti Nabi bukan ahlus sunnah. Itu Nabi katanya puasa, itu kan sudah isyarat ulang tahun. Emang ulang tahun dengan puasa saya tanya? Yang namanya perayaan itu dengan puasa atau makan-makan? Dan minum-minum dan pesta-pesta dan tabu-tabu urbana dan yang lainnya. Justru ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah untuk syukurnya baginda Rasul lahir itu dengan apa? Saumu yaumil itsnain, puasa hari Senin, kan jelas ibadahnya. Ngapa cari-cari yang lain? Itu yang aneh. Sampai orang yang tidak merayakan itu disebut tidaklah dia mencintai Rasul. Justru mencintai Rasul itu adalah dengan melaksanakan apa? Titahnya, perintah beliau dan perbuatannya. Sekarang saya tanya, ada enggak sesuatu yang paling ringan dan sering kita kerjakan dan itu dijelaskan dengan sedetil-detilnya? Masuk WC. Masuk WC ya. Ada enggak tuntunannya? Padahal sesuatu yang mungkin kita pikir ringan gitu ya, sepele, tapi karena dia ada mengandung ibadah, iya kan? Membuang hajat itu kan termasuk ibadah sebetulnya. Kalau kita tahan jadi penyakit gitu ya. Iya. Sampai dijelaskan oleh Rasul kalau kita mau masuk WC gimana? Ada penjelasan di kitab-kitab fikih, semua mazhab ada. Kita kalau keluar gimana? Ada penjelasannya. Sampai hal yang pornografi saja mau bercampur suami istri, ada penjelasannya enggak? Wah, ada. Saya baca Uqudul Lujen karya Syekh apa?
Nawawi Al-Bantani, Uqudul Lujen, Hak-hak suami istri. Di pesantren itu paling terkenal ya, kitab tipis itu karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Bukan Imam Nawawi, bukan. Syekh Nawawi orang Banten. Saya baca apa? Sampai detail betul, karena ibadah. Kalau suami istri itu apa? Hendaknya dia apa? Berwudu dulu. Kemudian apa? Sebelum bercampur baca bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Kemudian bercumbu dulu. Jangan main langsung-langsung saja, bercumbu dulu. Bahkan dianjurkan saling mencium ketiaknya. Bau tuh. Ya pakai wangi-wangian, jangan bau. Itu coba lihat ibadah. Sampai dijelaskan detail betul oleh para ulama. Lah kalau kita cari ibadah yang enggak dijelaskan oleh Rasul dan sahabatnya dan juga para ulama, kok buat-buat kita. Ibadah itu ya seperti tadi penjelasannya. Nah, jadi apa? La ilaha illallah ini pertama, apa penyebab pertama kita mendapatkan dan cepat mendapatkan apa? Syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, mentaati Rasul. Mentaati Rasul. Mentaati Rasul ini sebetulnya masuk dalam syahadatain. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masuk dalam kategori itu syahadatain. Ya. Karena di Madinah ketika itu orang mengatakan kami cinta kepada Allah, kami cinta kepada Allah. Diujilah dengan ayat Mihnah 31 pada surah Al-Imran. Ayat 31 pada surah Al-Imran, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul athi'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakan Muhammad kepada orang yang ngaku-ngaku cinta kepada Allah, jika kalian cinta kepada Allah, ikuti saya. In Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakan Muhammad sekali lagi, taati Allah dan Rasulnya. Kalau mereka enggak mau berpaling, mereka berpaling, enggak mau ngikutin kamu, fa innallaha la yuhibbul kafirin. Allah enggak suka dengan orang-orang kafir. Coba lihat dalam ujung ayat 32 pada surah Al-Imran. Orang yang enggak taat kepada Rasul itu bisa menyebabkan apa? Kekafiran. Na'udzubillah. Jadi orang ketika itu apa? Nyatalah di mana orang munafik, mana yang bukan munafik. Nyatalah mana orang munafik dan bukan munafik. Ketika turun ayat ini, mana orang yang dusta dalam imannya dan mana orang yang benar dalam imannya. Begitu. Ya, tetapi kadang ada orang yang menyimpang dari ajaran Rasul karena ketidaktahuan. Begitu kan? Karena doktrin dari orangnya juga memang orang-orangnya minim ilmu tentang sunnah. Sampai-sampai sering saya dengar dalam perayaan maulid orang mencela janggut. Sering. Jujur saja di pesantren saya pun masih maulid, itu kalau ceramah nyinggung saya terus karena saya berjanggut. Apa katanya? Orang yang berjanggut teroris, katanya gitu. Kebenaran memang sekarang lagi digoreng masalah ini kan gitu. Orang yang cingkrang celananya teroris. Itu ciri-ciri Islam ekstrim, katanya gitu. Gitu kan? Digoreng terus. Ya, coba bayangkan. Padahal Rasulullah berjanggut. Sampai wafatnya Rasul berjanggut segini. Sedada putih semua. Tebal, enggak dicukur-cukur sama Rasul. Tebal janggut beliau. Kalau enggak bisa ngelaksanain, ya udah diem, jangan mencela. Kalau mencela kan jadi repot nanti. Bisa saja jatuh dalam kekufuran kalau dia paham dan kemudian dia mengingkari. Tapi kalau tidak paham, yang mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Mudah-mudahan dibimbing supaya mereka paham. Celana cingkrang ya lewat dari dua mata kaki. Kan itu masyhur hadisnya di kitab Riyadhus Shalihin yang sering dibaca saja banyak. Apa kata Rasul dalam hadis Bukhari Muslim, ma asfada minal ka'bain fa finna. Sesuatu yang di bawah menjulur melewati dua mata kaki itu ada di neraka. Gitu kan? Abu Bakar nanya, "Saya masuk enggak Rasul?" "Enggak." Karena Abu Bakar itu kalau pakai pakaian selalu lewat dari dua mata kaki dia. Kemudian Rasul
menyatakan dalam hadis yang lain kan, bahwasanya Allah tidak akan memandang di hari kiamat kepada apa? Man jarrat sawahu khuyala'an. Orang yang pakai baju, ya gamis ya. Kalau dulu kan gamis pakaiannya, kalau sekarang kan celana kita. Ya, yang mengulurkan melewati dua mata kaki karena sombong. Isbal disebutnya. Karena sombong, ada karenanya dia. Karena sombong. Pengen gaya. Ya, nah itu bisa jadi masuk dalam hadis itu. Allah enggak bakal mandang orang yang seperti itu dan Allah tidak akan sucikan. Begitu. Dalam hadis Al-Imam Ahmad ada tiga orang. Ada tiga orang yang kagak bakal disucikan oleh Allah, enggak bakal dipandang di hari kiamat ya sampai Allah berkehendak mengampuninya. Ya. Yang pertama adalah al-musbil, orang yang tadi menjulurkan apa kain celana melewati dua mata kaki, Allah enggak bakal pandang. Ya tentu karena sombong dia. Kemudian apa lagi? Orang yang menjual barangannya pakai sumpah-sumpah segala, ngejual sumpah. Wah, ini asli katanya, demi Allah ini dari Cina, misalkan begitu. Padahal mah dari Tanah Abang bukan Cina, bukan, misal gitu ya. Biar laku pakai sumpah-sumpah segala. Demi Allah modalnya segini kok. Ini kalau saya jual lebih ini enggak dapat untung saya. Kan banyak penjual-penjual begitu tuh. Nah ini gak bakal disucikan oleh Allah dan gak bakal diampuni. Tentu sampai Allah berkehendak mengampuninya. Wal mannan, dan orang suka nyebut-nyebut pemberiannya. Saya udah sedekah ini ke Al-Fatah 1 juta kemarin, masih mau sedekah lagi. Orang tadinya gak tahu jadi tahu. Orang nyebut-nyebut amal salehnya ini, Allah paling benci sekali dengan orang semacam itu. Alhamdulillah. Ya termasuk al-musbil tadi. Nah jadi apa? Perkara-perkara seperti ini banyak digoreng, dijelek-jelekan, sehingga orang-orang awam gak tahu tentang sunnah yang benar seperti apa. Padahal tadi di masa di Madinah dulu, untuk mengecek orang benar dan tidaknya keimanan adalah taati Rasulullah. Sekecil apapun Rasulullah memerintahkan, maka taati. Jangan pernah membelot. Apalagi perkara-perkara besar dalam masalah akidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu bertanya kepada seorang jariyah, "Ainallah? Di mana Allah?" Nanti kita akan bahas panjang lebar tentang sifat zat Allah Subhanahu wa taala. "Di mana Allah?" Dalam hadis Muslim dijawab oleh seorang budak perempuan ini apa? "Fis sama," sambil nunjuk di atas langit katanya. Apa kata Rasulullah? "Atiqha fa innaha mu'minah," kepada majikannya, "Bebaskan dia karena dia adalah budak yang beriman." Lah kok banyak mengatakan enggak, di atas langit itu nanti katanya Allah butuh tempat. Lah kalau begitu Allah mendengar, berarti jangan ngomong Allah dengar. Kenapa? Karena manusia juga dengar gitu kan. Allah melihat, jangan ngomong Allah melihat. Kenapa? Karena manusia juga melihat. Lah, ujungnya ke sana terus. Ujung-ujungnya nanti jadi mu'attil, orang yang menghilangkan sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah yang baik. Ujungnya semuanya merambah. Kalau mirip-mirip dengan makhluk dihilangkan. Padahal kan yang mengatakan itu Allah. "A'amintum man fis sama?" Ente percaya enggak dengan zat yang ada di langit? Coba, dalam surah apa itu? Al-Mulk. Sampai 2 kali ditanya, "A'amintum man fis sama?" Ente percaya enggak dengan zat yang ada di langit? Tapi ada orang mengatakan enggak boleh gitu, Allah di mana-mana. Waduh, bahaya juga. Padahal Al-Qur'an dengan sunnah mengatakan begitu. Janganlah kita membelot dari apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ini yang menghalangi kita mendapatkan syafaat beliau. Ini akan menghalangi syafaat beliau. Bahkan orang nanti di haud, nah setelah syafaat kita akan bahas haud nanti mungkin insyaallah di bulan yang akan datang ya. Apa haud di telaga? Rasulullah, kata Rasulullah, "Ana faratukum," saya yang akan menjadi juru tamu kalian, menerima kalian semua sebagai apa? Penerima tamu. Rasulullah duluan nanti masuk haud, memeriksa haudnya, dan kemudian memeriksa siapa yang berhak untuk masuk ke telaganya. "Wa ana syahidun alaikum," dan saya akan menyaksikan kalian siapa yang pantas masuk dan siapa yang tidak pantas masuk. Dan salah satu orang yang tidak pantas masuk adalah orang yang mengingkari keyakinannya, tidak percaya dengan adanya telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba, dia salat, dia zakat, dia apa, tapi enggak percaya dengan telaga yang sudah disediakan, diberikan oleh Allah kepadanya, itu akan ditolak oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk syafaat. Rasulullah sudah menjelaskan panjang lebar seperti tadi saya paparkan. Seandainya orang tidak percaya dengan syafaatnya Rasulullah, seperti orang-orang khawarij, pemberontak,
Dan orang-orang sebagian orang Mu'tazilah, orang yang terlalu mengedepankan akalnya daripada dalil, mereka akan ditolak. Mereka tidak akan diberikan syafaat oleh Rasulullah. Sekalipun mereka salat, sekalipun mereka zakat dan yang lainnya, kalau mengingkari akidah yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, termasuk tentang syafaat, maka dia akan tertolak. Dia tidak akan diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Jadi ingat ya, salah satu yang menghambat kita mendapatkan syafaat Rasulullah adalah tidak mentaati Rasul. Dan yang mempercepat kita mendapatkan syafaat Rasulullah adalah kita mengikuti sunnah-sunnah beliau. Cobalah ada orang makan pakai tangan kiri begini. Gitu kan. Kata Rasul, kul biyaminik, makan dengan tangan kanan kamu. Masih tetap tangan kiri. Kata Rasul, kul biyaminik, makan pakai tangan kanan. Apa kata dia? La astati ya Rasul, saya enggak mampu karena kebiasaan saya udah jadi tangan apa? Tangan kiri, kidal. Ya, kiri dari kecil gitu ya. Dari lahir, kidal gitu ya. Apa kata Rasulullah? Tidaklah yang menghalangi dia untuk makan pakai tangan kanan kecuali sombong. Orang yang enggak ngikutin sunnah itu sombong sebetulnya. Apalagi perkara harian. Begitu sombong. Disebutnya sombong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kecuali dia enggak punya tangan kanan, makan tangan kiri, mungkin Rasul enggak bakal ngomong gitu. Ini punya tangan kanan dan fitrahnya kita yang baik-baik itu dengan kanan. Tapi ngomong enggak mampu di depan Rasul lagi. Kata Rasul, "Ma mana'ahu illal kibar." Yang mencegah dia untuk ngikutin perintah saya ini melainkan kesombongannya itu. Orang sombong kan begitu. Begitu. Baik, kemudian ya, apalagi yang menyebabkan kita mendapatkan syafaat Rasulullah di samping begitu sunnah-sunnah beliau, ya, ya ini dalam hadis Imam Bukhari, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Siapa orang yang mendengar adzan, kemudian dia berkata, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, was-salatil qa'imah, ati Muhammadan al-wasilah wal-fadilah, wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau doa pasti ujungnya begitu kan? Ya, kata Rasulullah apa? Halat lahu syafaati. Wajib dia dapat syafaatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak bakal terharam. Halal itu artinya halal, berarti enggak haram. Berarti wajib dia dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kadang-kadang hal ini sepele tapi berat untuk orang yang enggak biasa. Betul kan? Kalau enggak biasa kita berat kan? Apalagi ditambah-tambah, jangan ditambah lah. Doa Rasulullah ini sudah sempurna. Kadang-kadang saya dengar sebagian ditambah ya. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah. Selain itu apa? Ada enggak was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadila. Ada yang ditambah ya? Wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah. Itu enggak ada, tambahan itu enggak ada. Yang sah itu adalah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta. Enggak ada innaka ladful miat, enggak ada. Sampai segitu wa'adta. Kalau orang yang sering nambah-nambah ini ada apa pandangan lebih hebat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu pelaku-pelaku bidah itu saya kira orang yang paling kreatif dan orang yang paling apa sempurna dalam kesalahannya, sempurna dalam kesalahannya. Karena hakikatnya pelaku bidah itu mengatakan Rasul itu kurang atau Rasulullah enggak ada ini yang penting. Hakikatnya begitu, sekalipun dia tidak merasa menuduh begitu. Tapi kenapa? Karena agama ini sudah sempurna, sunnah ini sudah dijelaskan oleh Rasulullah sejelas-jelasnya. Kemudian kalau saja ada yang menambah-nambah dalam sisi wajib, sunnah, maka haknya dia menuding Rasulullah itu tidak menyampaikan apa yang harus disampaikan. Dan dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW mungkin tidak tahu. Nah, saya maaf ya. Ya maaf ketika ada seorang syekh ditanya. Ya syekh, ini orang Saudi ya. Syekh, kenapa di Saudi ini enggak boleh maulid? Kok enggak ada ulama-ulama yang menyuruh maulid? Ya,
berarti Anda tidak cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Saudi itu ulamanya enggak cinta dengan Rasul. Kenapa? Karena enggak gembira dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya balik, Maulid itu ibadah atau bukan? Maulid itu ibadah atau bukan? Ibadah atau maksiat? Ibadah atau maksiat? Kalau kita ditanya begitu gimana coba jawabannya? Kalau kita kan didoktrin ibadah kan? Ya? Ditanya, ibadah memang ada dalilnya dan Rasul ngerjain enggak? Sahabatnya ngerjain enggak? Atau madzhab ada enggak penjelasannya? Kalau memang itu ibadah, enggak mungkin ditinggalkan oleh mereka. Dijawab, memang di kitab-kitab ulama enggak ada kan gitu. Di fikih Syafi'i yang banyak bermadzhab Syafi'i enggak ada. Saya cari-cari semua kitab Syafi'i tentang fikihnya enggak ada juga. Begitu kan? Kan di antara dua jawabannya ya. Di antara dua ini, maksiat atau ibadah? Ibadah atau maksiat gitu aja. Kalau ibadah pasti jelas. Kalau maksiat, nah itu yang abu-abu lah. Ya. Itu yang abu-abu jadi maksiat. Karena ibadah itu mungkin yang ada abu-abu, enggak mungkin. Coba kita nyisir, ada tata caranya enggak? Ada enggak? Kanan dulu baru. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah itu selalu senang memulai dengan kanan yang baik-baik, termasuk dalam menyisir. Tuh nyisir aja sampai ada penjelasannya. Enggak mungkin. Enggak mungkin Rasul meninggalkan kalau memang itu adalah ibadah. Diam orang ini. Tapi kan ini bid'ah hasanah katanya. Ah, ujungnya ke situ. Bid'ah hasanah. Ada enggak Rasul mengatakan kullu bid'atin apa? Dhalalah wa hasanah. Ada enggak hadis begitu? Coba carilah hadis begitu. Setiap bid'ah itu ada yang apa? Sesat, ada yang baik. Yang ada kalau kita mendengar khatib apa? Iyakum wa muhdatsatil umur fa inna muhdatsatil umur bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang namanya bid'ah itu pasti sesat, enggak ada. Kemudian ada orang yang bertanya, ini kan kalau orang ahli mantek kayak gini. Ini kuliyun, ini bisa kuliyun jami, bisa kuliyun majmu. Kalimat kullu itu bisa semua, hanya sekumpulan. Enggak semua, cuma sekumpulan aja. Oh, berarti Rasulullah enggak paham ilmu mantek gitu ya. Ilmu mantek itu ilmu logika. Padahal Rasulullah itu paling pandai dalam bahasa Arab. Kalimat-kalimat juga fushah semua, sampai kita banyak hadis yang enggak paham karena saking fasihnya. Tapi banyak orang yang mengatakan, wah, Rasul ya enggak semuanya katanya. Rasul ini maksudnya kullu, ada kulliyun jami', ada kulliyun majmu'. Enggak semua, ini cuma majmu', sekumpulan aja. Oh, berarti Rasul diajarin enggak paham ilmu mantik Rasulnya. Gitu ya. Ini gambarannya. Padahal setiap kullu itu semua umum, kecuali nanti ada kecualikan. Kecuali ada misalkan setiap bidah itu sesat kecuali. Nah, kalau ada penjelasan begitu baru, tidak semua berarti cuma sekumpulan. Tapi kan ini enggak ada. Ini bidah hasanah katanya. Sekarang kalau ada bidah hasanah nanti ada apa? Nifakun hasan, munafik baik. Seperti sebagian mungkin pemuka-pemuka di Indonesia ini, untuk menyatukan Indonesia, biarin agama dikebelakangkan, yang penting kita bersatu. Oh, ini munafik baik namanya. Nanti ada munafik baik. Ada enggak munafik baik dalam Islam? Semua munafik buruk. Iya kan? Nanti ada kufur baik nanti. Ada kekafiran baik. Kayak siapa kalau di ELC banyak Rocky Gerung ya. Dia orang Islam atau bukan? Bukan kan? Wah, ini ngedukung orang Islam. Ini namanya kafir baik ini katanya. Oh, kalau nanti ada bidah yang baik, nanti ada munafik baik, adalah apa? Kafir baik, ada juga khomer baik nanti. Mabuk-mabukan kalau buat obat baik katanya. Enggak ada. Enggak ada yang mabuk-mabuk baik, enggak ada yang munafik baik, enggak ada juga kekafiran baik. Enggak ada juga bid'ah yang baik. Yang ada bid'ah itu membuat dalam agama ya. Catat, bukan tradisi, bukan pakaian atau makanan, bukan. Bid'ah di sini dalam agama, dalam ibadah. Nah, baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebelum saya tutup. Mungkin kalau ada pertanyaan dipersilakan kalau ada. Maulaya salli wa sallim daiman.